Bang, request bikin medusa. Oke, langsung aja kita bikin medusa. Let's go. Dan inilah dia medusa kita. Dia mempunyai rambut ular ya. Sekarang rambut ularnya udah bisa dipakai, nggak kayak waktu dulu. Dulu itu rambut ularnya kalau di play dia ketinggalan di tempat. Oke, jadi sekarang sudah tidak lagi ya. Sudah di fix sama Muntun. Lalu senjatanya serba ular-ular ya. Di balik pot itu ada ularnya. Mr. MC sangat berbahaya, sangat berbisa. Untuk ability, Mr. One kasih assassin puff agar dia langsung ke belakang musuhnya. Dan ability the aura shock abyss agar musuhnya berubah jadi patung. Ya, Medusa bisa merubah musuhnya jadi patung. Lalu Mr. One kasih enrage juga biar dia marah, karena dia pemarah. Oke, langsung kita tes seperti ini dia. Let's go. Memanggil ular-ular dari langit. Sangat keren banget kan. Oke, langsung merubah musuhnya menjadi patung. Oke, ini ability siapa itu? Tusuk-tusuk dah. Oke, oh itu ada flat ya. Flat menusuk ular-ular medusa. Sepertinya tidak bisa ya, karena ular medusa serba bisa ya. Maksudnya berbisa ya. Oke, dan menang dengan sangat easy. Inilah medusa kita yang lagi konyol. Kenapa nih? Oke, berhasil menang ya pokoknya. Nice sekali. Yo. Oke, langsung aja kita tes di arena. Let's check it out. Bisnis kita sudah bersama dengan Medusa yang sedang memegang ular. Oke, ular kesayangannya ya. Di dalam pot ini juga ada ular, tapi ular yang sangat berbahaya ya, ular kobra. Oke, korban pertama kita adalah Kelabar ya. Langsung aja kita mulai. Let's go. Langsung pindah ke belakang dan dia akan memanggil ular-ular dari langit. Tuh ularnya udah keluar coy. Buset, berbahaya sekali. Oke, mari kita lihat ular-ular dari Medusa menyerang. Bisa membuat Kelabar jadi warna hijau. What? Berat cun banget ternyata ya Mr. and Mrs. Langsung saja dalam sekejap ularnya udah jadi banyak banget. Oke. Di sebelah sini Kelabar yang ngumpul-ngumpul ingin memukul ular ya, tapi ularnya banyak di sebelah sana. Ah, itu suara siapa meledak? Oke, come on ular-ular, langsung patah-patah ya Mr. and Mrs. Oke, jadiin patung ya. Kelabar jadi patung Mr. and Mrs. Oke, let's go. Medusa maju jalan ke sandung dia ya, ke sandung ular. Oke, ini Kelabar sisa berapa? Jangan banyak-banyak lawan unitnya, lain kali Mr. One nge-lag. Makin lama makin nge-lag cok. Buset. Oke, woi, kelar itu satu Kelabar lagi, lama banget. Itu Medusanya lompat ya, lompat. Langsung dijadiin patung ya, lama banget nih ular-ular ya. Oke, berhasil. Wow, nice sekali. Wow. Dadah, woi, lama banget. Mana jrengnya? Jreng. Kita butuh jreng. Jreng, dah lama banget jreng. Oke, akhirnya ya keluar jrengnya misalnya Mrs. Udah dua kali, cok. Oke, kebanyakan ini Kelabarnya. Jangan banyak-banyak ya. Oke, lawan Memot nih. Tiga aja ya. Let's go. Langsung Medusa ke belakang. Oke, melempar ular. Tapi kulit Memot terlalu tebal ya. Oke, Memotnya mundur ke belakang. Let's go, Medusanya di mana nih? Weh, Medusa, kamu di mana Medusa? Ah, di bawah sana ternyata. Oke, let's go. Langsung dijadiin patung tiga-tiganya, bro. OMG, cepet banget. Oke. Woi, jreng, mana jreng? Ini gamenya udah berakhir. Ah, oke, terpaksa harus Mr. One pencet ya. Oke. Nah, jreng. Oke, lanjut. Oke, sekilah bocil-bocil. Persatuan bocil se-Indonesia. Oke, 30 bocil. Come on, bocil melompat-melompat. Oke, ularnya di belakang sana. Let's go. Berbahaya sekali. Pot berisi ular sudah mulai menyerang. Oke, banyak banget halfling yang sudah keracunan ya. Kena gigit. Misalnya misis gigitan ular itu sangat berbisa ya. Ular kobra apalagi. Oke, ularnya makin banyak setiap detiknya. Oke, merusuh saja. Come on, Medusa mengeluarkan. Oh ya, Medusa kekuatannya dari mana ya? Membuat musuh jadi patung, matanya ya? Apa napasnya? I don't know. Oke, come on, dan Medusa menang. Jreng, alright. GGWP. Ularnya menumpuk-numpuk bikin piramid nih Mr. and Mrs. Oke, okay. Takpe. Lanjut. Oke, okay, kita bakalan bikin ular mabok ya.
Oke, ular mabok. Satu lusin poison seller. Let's go. Oke, ular dilempar. Ularnya mabok. Oke, dilempar lagi. Dilempar lagi. Mati ularnya. Oke. Nice sekali. Oke, sebelah sini. Come on, ularnya banyak nih. Alright. Ularnya jadi ijo-ijo. Serba ijo-ijo. Medusanya ijo-ijo ya. Kalau kena gigit, ular juga jadi ijo. Oke. Come on. Hari ini serba ijo-ijo pertarungannya. Come on, come on, come on, come on. Oke, makin rame ijo-ijonya. Buset. Oke, ularnya udah pusing-pusing, misalnya. Oke, Medusa maju saja dan terjatuh. Dia mau bobo. Oke. Nice, udah kelar kan? Woi. Wah, suaranya hilang, bro. Suara tips kita hilang. Buset dah. Woi. Nah, oke, jreng. Lama banget jrengnya. Parah nih, 10 detik, bro. Oke, lanjut. Scarecrow. Gagak lawan ular. Siapa yang menang nih, kira-kira, misalnya. Kalau rantai makanan, siapa yang lebih kuat? Gagak atau ular? Kayaknya ular ya. Let's go. Come on. Oke, langsung digigit ular. Oke, dari belakang. Come on. Bahaya gagaknya rame bingit. OMG. Oke, gagaknya dijadiin patung. Tidak bisa. Harus scarecrow. Come on, come on, come on. Oke, ularnya sudah makin banyak. Nice sekali. Sisa 2 scarecrow. Dan scarecrow-nya pun tewas. GGWP. Oke, Medusa menang. Yeay. Medusa cantik banget, wuih. Oke. Dawai, menoy. Wow, jreng. Oke. Wow. Masih bermain tapsnya. Oke, masih jalan, coy. Padahal udah ada jreng. Oke. Nah, ini baru dia berhenti ya. Oke, lanjut. Oke, ini pertarungan antar hewan ya, berarti ya temanya ya. Oke, 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 oke. Kita keluarin Snake Archer. Ini sesama ular-ular ya, ngelempar-ngelempar ular nih, Mr. Nemesis. Oke, jangan-jangan Snake Archer adalah murid dari Medusa. Maybe ya, maybe. Oke, soalnya Medusa suka nangkepin ular, misalnya Nemesis. Oke, let's go. Ularnya banyak, come on. Berbahaya, berhasil Linda dari Medusa. Keren banget, coy. Efek-efeknya untuk membuat musuh menjadi patung. Oke, udah jadi patung. GG, ayo ular gigit semuanya, gigit. Oke, berhasil digigit, nice sekali. Oke, keren sih, ada ular-ular jatuh dari langit ya, misalnya Nemesis. Oke, tuh. Dar, meledak, tuh. Duar. Oke, let's go, selesai. Habis, kelar. Ular lawan ular sekarang, let's go. Ular kobra nih, bos. Bukan ular kaleng-kaleng ya. Ular kobra adalah rajanya ular ya, misalnya Nemesis. Ular paling kuat. Dan ular paling berbisa. Oke, okay, nice. Menang. Udah 2 kali, suka banget ya 2 kali menang. Parah nih. Minotaur ya kali ini. Kerbo-kerbo ya. Ular lawan kerbo. Siapa yang menang nih? Banteng. Oh, kerbo, oke. Okay. Let's go. Oke, okay, mari kita lihat ya. Sekali seruduk, mati ularnya. Wah, keren. Oke, okay, let's go. Sepertinya Minotaur akan menang, Seremistis. Oh tidak, dia jadi patung, berbahaya sekali. Oke, okay, dijadiin patung lagi. Sudah banyak yang jadi patung ya. Come on, ayo Medusa. Rame banget ularnya, semakin lama makin bertambah. Jadi Minotaur bakalan kewalahan ya. Tidak bisa mengalahkan mereka semua. Oke, okay, let's go. Medusa, darahnya masih banyak. Oke, dijadiin patung lagi Minotaur-minotornya, Mr. and Mrs. Iya, ini kayaknya unitnya kebanyakan ya. Masih kebanyakan ini. Padahal berapa ini unitnya nih? Minotaur tadi Mr. One summon berapa ya? Belasan ya kalau nggak salah ya. Oke, let's go Medusa. Come on, jangan bikin nge-lag Medusa. Oke, jadi patung langsung 3. Minotaur jadi patung 4. Oke, GG. Ngamuk nih. Medusa ngamuk, Mr. Nemesis. Lama banget soalnya. Ini udah patah-patah banget nih. Oke, ternyata Medusa sangat baik hati, perhatian ya, agar PC Mr. One bisa bertahan lama gitu ya. Biar cepat kelar ini gamenya. Oke, berhasil. Nice. Gitu dong. Mantap jiwa. Yeah. Oke. I love you, Medusa. Udah 2 kali. Udah jangan 2 kali mulu. Napa sih menangnya? Oke, lanjut. Kita kali ini lawan siapa nih? Ada binatang apa lagi di dunia Taps? Ada kuda. Oke, let's go. Jangan banyak-banyak, 10 aja. Oke, 10 Joestar. Let's go. Oke, Joestar digigit ular langsung mati. Oh no. Oke, yang mati pengendaranya atau kudanya ya? Mana tadi yang mati? Yang darahnya habis. Yang mana ya? Tidak ada. Lah. Tidak tahu. Oke, okay, dah bodo amat. Tiba-tiba tumbuh. Buset, banyak banget. Sisa 2. Wah, parah. Oke, okay. Ngeri kali kekuatannya, bro. Oke, okay, dikejar-kejar ular. Joesternya bentar lagi tewas. Kudanya, oke, okay. Sisa kesatrianya ya, misalnya misis. Pasrah aja, coy. Oke, okay. Padahal dia pakai full armor ya. Masih bisa kegigit tembus armornya, misalnya misis. Oke, okay, itu adalah Taps Logic ya.
Mau setebal apapun armor kalian, ya tetap aja kena damage ya. Padahal digigit ular, bisa revisis. Gigitan ular tuh tidak bisa menembus armor ya, seharusnya ya. Oke, udah dua kali mulu suaranya, ya ampun. Ularnya kita naikin pakai balon. Oke, balonnya gini ada 50. Let's go. Tembak ular. Aduh, gak ada yang kena. Aduh, duduk. Wah, Mister mau lihat ular naik kena balon. Nah, ini nih ular ketangkap. Yeay. Oke, yeay, itu lagi ular kobra. Ular kobra. Kenapa tiba-tiba jadi celat gue? Oke. Come on, mana lagi? Ah, udah kelar itu doang. Ayo ular kobra. Come on. Oke, 2. Yeay, diangkat. Mister One masa kecilnya suram ya, tidak bahagia. Oke, kelar. Udah dua kali mulu. Buset dah. Tidak ada hewan kali ini. Kita pakai tanaman ya, kaktus. Mister Emesis, apakah ular bisa merayap di kaktus? Kayaknya nggak bisa ya. Seharusnya ular kalah, Mister Emesis. Tapi kita coba ya. Let's go. Ini adalah Taps Logic. Kaktusnya yang akan kalah. Oke, come on. Wah, GGWP cok, Medusa kita. Oke, nice. Oke, berhasil menang GGWP. Come on. 3 lagi, ayo. Ular-ular kena kaktus. Kasian banget, ketusuk ya, duri-duri kaktus ya. Wah, buset. Pasti ularnya sangat menderita sekali. Oke. Tapi apa daya, ularnya terlalu banyak. Kaktus ya gak bisa mengimbangi kebanyakan ular. Oke, let's go. Come on, dah kelar coy. Oke, meskipun ular-ularnya penuh dengan duri ya, dia tetap aja maju. Mister Emesis sangat-sangat berani ularnya ya. Oke, nice sekali. Udah dua kali lagi kan, bener ini. Oke, kali ini kita akan tembak ular pakai tank, Mister Emesis. Oke, Medusa ya, let's go. Medusanya tiba-tiba ke belakang, dah lah. Tanknya gak bisa mutar. Nabrak bro. Oke, come on. Oke, diinjur, nice. Langsung meledak semua. Tank jadi patung, what? Tanknya hitam, keren banget. Wow, saya suka tank hitam. Seandainya tanknya bisa diwarnain ya di unit kreator, bisa remisis, keren banget nih warna hitam Dove. Oke, udah kelar ya. Oke, dah kalau begitu. Oke, Medusa menang, mantap jiwa. Oke, kali ini kita harus serius melawan Dark Pison. Let's go. Oke, langsung ke belakang. Buset, berani banget dia ya. Oke, akhirnya dia kena damage. Maju ular-ular. Sakit banget sih, sisa setengah darahnya. Oh iya, dia punya enrage. Kita belum lihat dia marah ya, habis-habis. Aduh, tapi dia bakalan masuk bawah tanah. Ya. Oke, langsung dikubur sama Dark Pison. Oke, Dark Pison menang. Oke, Dark Pison menang, Mister Mistis. Karena Dark Pison adalah raja dari segala raja kejahatan ya. Oke, win. Oke, lanjut. Super Pison mah easy ya. Sekali getok aja sini. Come on. Oke, pindah ke belakang dan... oke, belum kena. Alright. Super Pison apakah akan tertipu dengan ular-ular ya? Mari kita lihat. Ternyata tidak. Aduh, sayang sekali everybody. Kenapa dia fokus ke medusanya dulu, ke ularnya dulu seharusnya ya, biar super pisannya kita bodoh-bodohin gitu ya. Oke, ulang. Please, kali ini ya, Medusa, kamu harus bagus keluarin ularnya. Come on. Ow, teleport. Oke, ularnya pecah habis remisis. Oke, aduh dia udah mati ya, elah. Oke, ternyata Super Pison sangat cerdas ya, Mister Emesis. Dia ngalahin yang manggil ularnya dulu ya, si Medusa. Ya, yaudah deh. Oke, Warlord, bawa beruang, Mister Emesis. Oke, 8, let's go. Langsung ke belakang, let's go. Kebal, tidak bisa digigit bokong beruangnya. Oke, come on. Ular yang sudah pecah, come on. Wah, dikejar bro, oke, come on. Bisa. Wah, udah banyak yang jadi patung ya. Oke, mari kita lihat sisa 4. Misalnya misi sudah ada yang keracunan. Ini beruangnya udah pucat warna hijau ya. Oke, dikit lagi. Beruangnya tewas. Come on, ular makin banyak. Oke. Pot-pot dari langit turun. Mengeluarkan ular-ular. Oke, satu unit lagi dan... ayo, kelar. Cepetan. Oke, kelar. Misalnya misi jadi patung ya. Nice sekali. Oke, berhasil menang Medusa. Tapi Medusa di mana? Oh, ini dia Medusa. Ngapain dia di situ? Oke, dia ingin menyatu menjadi ular. Oke, kali ini ada Pegasus. Oke. Kuda terbang. Apakah bisa dikalahin dengan ular-ular yang merayap di bawah tanah ya? Oke, come on. Jadi patung. Oke, nice. GGWP langsung mati banyak. Buset. Jatuh semua Pegasusnya. Oke, waktunya ular-ularnya panen ya. Udah kelar ya? Lagi doang. Buset dah. Medusa sangat kuat sekali, Mister Emesis ya. Oke, win, easy, alright. Jadi patung semua, buset dah. Oke, lanjut nih, serigala ya. Kalian nih, serigala berbulu domba. Oke, 10 serigala, let's go.
Oke, okay, mana medusanya? Oke, okay, di ujung sana ternyata jauh banget. Oke, okay, come on. Ayo. Pot berisi ular sudah dikeluarkan. Oke, okay, jadi patung lagi, patung-patung semua jadi patung sama dia. Come on, ular yang banyak. Lawan serigala. Serigala kuat gak ya makan ular? Kayaknya nggak tahu deh. Oke, okay, kita lihat aja Mr. and Mrs. Come on. Oke, okay, digigit sama serigala langsung jadi patung semua. Buset, jangan ngumpul-ngumpul, bro. Ya elah. Oke, okay, medusa sangat berbahaya jika musuh di dekat. Itu dia ngapain ini? Ini ularnya kenapa ditaruh di situ, eh? Kamu cewek, oi. Oke. Okay. Gawat ya, sus sekali Mr. and Mrs. Oke, okay, jadi patung lagi, kelar. Nice. Oke, okay, menang. Udah gitu doang. Nice. Oke, okay, medusa lawan Kalajengking. Senemesis, serem banget nih. Mbak-mbak Kalajengking, halo mbak. Cantik ternyata. Oke, okay, let's go. Oke, okay, langsung ke belakang. Ular versus Kalajengking. Lebih beracun siapa? Mari kita lihat ya, Senemesis. Let's go, rame banget ini. Oke, okay, ular versus Scorpion. Oke, okay, Scorpionnya makin banyak juga. Aduh, makin nge-lag dah ini. Oke, okay, oke, okay. Aduh, parah. Jangan disumon mulu, woi, udah ngelek. Berapa lagi? Selketnya ada habis ya? Masih ada satu lagi di sana. Oke, okay, satu selket lagi di sini. Oke, okay, dia udah keracunan, warna hijau udah. Oke, okay, let's go, come on, ayo, Kalajengking, ayo. Ini Kalajengkingnya, oke, okay, mati, misalnya misisnya mati. Kok dia tiba-tiba mati ya? Darahnya hilang gitu. Oke, okay, padahal dia nggak ada apa-apain. Oke, okay, pemenangnya adalah Medusa again. Oke, okay, ini udah patah-patah banget. Buset dah. Oke, okay, ini jadi patung keren banget ya. Misalnya misis patungnya. Oke, okay, dia tenggelam ya. Sayang sekali. Oke, okay, menang lagi Medusa kita misalnya misis. Alright. Oke, okay, S Giant akan dikalahkan dengan ular. Oke, okay, mari kita lihat ya. Oke, okay, S-Giant-nya terjatuh jadi patung. Aduh, jangan dijadiin patung semua. Woi. Aduh, sisa satu ya udah deh. Come on, ular serbu. Maju ular. Medusa tuh jangan maju Medusa. Jangan jadiin dia patung Medusa. Wait. Medusa panggil ular aja. Aduh, digetok kita. Parah. Oke, panggil ular yang banyak. Let's go. Tarian memanggil ular. Lah, itu otomatis retabilitasnya parah bangetnya. Ayo udah deh. Oke, pemenangnya lah Medusa. Oke, GGWP mantap jiwa. Lanjut. GG. Oke, okay, Emperor, 5 Emperor, let's go. Langsung pindah ke belakang dan Medusa juga pindah ya ke sini. Oke, okay, serba pindah-pindah, let's go. Ngamuk, udah patah-patah aja ini kenapa? Ya ampun, pusing dah. Oke, okay, langsung jadi patung. Wow, serem. Oke, okay. Dikit lagi lu padahal darah Medusa. Tapi Medusanya belum marah ya. Oke, okay, susah banget Medusa dibikin marah-marah, Mr. and Mrs. Oke, lawan Saitama. Siapa yang menang ya kira-kira lawan Saitama? Soalnya Medusa bisa merubah Saitama jadi patung nih. Oke, okay, maju, let's go. Aduh, langsung ke belakang, berbahaya sekali. Wah, hati-hati lo ditonjok-tonjok. Berkurang. Waduh, sisa sedikit lagi. Oke, berhasil survive. GGWP mengamuk. Oke, enrich mode on. Let's go. Ular dibanyak banget. Oke, aduh, kena tonjok lagi. Disapu bersih. Pemenangnya Saitama. Oke lah, kalau begitu. Nice. Medusa kalah. Oke, ulang. Masa kalah sih? Let's go Medusa, jangan mau dikalahin. Oke, okay, aduh ditonjok-tonjok lagi. Ya. Oke, okay, enrage diaktifkan. Let's go. Jangan terpental jauh. Napa maju, bro? Jadiin Saitama patung. Aduh. Wewe. Oke, okay, ular masih banyak. Oke, okay, oke, okay, aman. Gawat. Saitama sudah melihat. Oke, okay, Saitamanya aman. Oke, diserbu ular dan jadi patung. Nggak kena, buset. Oke, ditonjok aja Medusa kita, Mr. and Mrs. Ya, yaelah. Oke, tonjok-tonjok lagi. Ampun deh. Lar. Udah kan? Masih ada kan hidup? Dibersihin sama dia. Oke. Woi, abis ya? Abis. Oke. Kalah ini Saitama nggak bisa dijadiin patung kah? Oke, Medusa kita tambah ya. Jadi tiga. Let's go Medusa, let's go. Getok. Aduh mati satu ya. Elah, sangat disayangkan sekali ya Mr. and Mrs. Sisa dua. Aduh, tapi udah nge-lag banget ini. Aduh, banyak banget Medusanya. Hujan ular lagi. Buset dah. Horor banget ya hujan ular Mr. and Mrs.
Oke, ular disapu bersih dulu sama Saitama, sabar biar gak nge-lag ya. Oke, mereka marah tuh Medusanya. Oke, tonjok-lonjok lagi, dideketin dong, disamperin. Wih, gawat, Saitama berlari dan tidak kena sepertinya, misalnya misi perubahan menjadi patung ya. Oke, Medusa sisa satu. Oke, tonjok. Oke, let's go, Saitama. Bersihkan. Oke, akan dibersihkan dengan ini. Bersih. Oke, nice. Langsung rata ya. Oke, masih ada ular yang hidup. Ini kenapa nih ular? Oke, maju ular-ular. Oh, tapi Medusanya udah mati ya. Yaudah deh. Oke, Saitama menang mulu, Mr. and Mrs. ya. Oke, coba lawan dulu Mata Ability. Aki Geneng kayaknya bisa menang nih. Karena Aki Geneng di atas ya. Let's go tuh. Langsung dicucuk Medusanya mati ya. Mana Medusanya? Oh, ke atas sana. Buset, home run. Bye-bye. Oke, Aki Geneng win. Mr. and Mrs. GGWP. Oke. Dia lagi bersihin ular-ular. Sabar, dia takut sama ular nih. Oke, sudah dibersihin. Nice. Alright, Aki Geneng win, Mr. and Mrs. Easy win ya. Ayo baca biji, langsung tendang bijinya. Itu kenapa malah pemecah biji yang ditendang? Buset dah. Oke, kena pala. Aduh, kena bahunya doang ya. Tidak terlalu sakit jadinya ya. Harus bijinya. Tunggu, Medusa nggak punya biji. Woi, dia cewek. Oke, baca biji pusing, Mr. and Mrs. Wah, sisa tangannya. Buset dah. Dia minta tolong, help, gue tenggelam di tanah. Aduh, emangnya bisa ya tenggelam di dalam tanah, misalnya. Oke, okay. Pemecah biji kalah. Oke, okay, lanjut. Kali ini kita panggilkan si Gesit dari Landfall. Let's go, si Gesit. Sit, langsung sit, come on sit. Aduh, si Gesit nggak malah bersih-bersihin ular. Aduh, jangan ularnya yang diurus, cok. Oke, langsung dijadiin patung ya. Oke, pemenangnya adalah Medusa. Mantap. Oke, Medusa nice sekali. Oke, jadi Medusa ini kayaknya bisa menang nih lawan para assassin ya. Oke, lawan Dragon Warrior dulu. Oke, let's go. Langsung tojok Dragon Warrior. Wah, kepalanya kena gigit ular, Mr. & Mrs. Oke, akankah ditonjok oleh Dragon Warrior? Medusanya kena tonjok, Mr. & Mrs. Oke, tidak terlalu jauh banget ya terpentalnya. Oke, Dragon Warrior ini maju dan jadi patung dalam sekejap. Buset. Oke, nice. Medusa menang. GGWP. Lanjut. Oke, kita lanjut lagi. Kali ini kita panggilkan pemecah pala. Let's go. Berbahaya pala sama Medusa. Hati-hati bocor, pecah. Hati-hati. Ini jangan-jangan dia bakalan nendang ular. Oke, mari kita lihat kaki dari pemecah kepala. Akankah kena ular? Iya, kena ular. Ular udah mati. Oke, ularnya jadi melar. Panjang banget. Buset. Oke, kena pala. Oke, sisa setengah. Masih enggak sih? Enggak setengah ya? Sisa 60%. Oke, mundur dia. Langsung hilang. Coy, ular-ularnya. Oke, ayo Medusa. Tendangan kedua. Rasakan kakiku di kepalamu. Oke, tendang. Let's go. Ih, nggak kena. Ini kayaknya kena bokong nih. Oke, let's go. Iya, bokong. Berbahaya. Encok. Langsung mati. Oke, bocah pala menang ya. Mr. Mrs. GGWP. Wow, nice. Langsung dibersihin satu arena. Oke, okay. Medusanya kemana ya? Keluar map ya. Terbang tinggi sekali. Oke, okay. Oke, okay, ada anti sensei. Let's go. Apakah anti sensei bisa menang lawan Medusa? Mari kita lihat. Oke, okay, anti sensei akan teleport. Ini teleport ke ular ya? Iya, teleport ke ular, bukan ke Medusa dia. Oke, okay, anti sensei-nya mana? Oke, okay, di sana jatuh. Oke, okay, teleport lagi. Nice. Bunuh-bunuhin ular. Dia sibuk dengan ular-ular. Oke, okay, Medusa datang dan mau dijadiin patung ya, tapi anti sensei-nya kabur. Oke, okay, dia balik lagi tapi. Oke, okay, berhasil ya. Kena trap. Nice sekali. Medusa menang. Oke, okay, ini Medusa kenapa ya? Ketawa kayaknya sambil nutup mata. Oke. Okay. Kita lanjut lagi, anti sensei kalah. Buset, oke, okay, penciduk. Akankah bisa diciduk dalam satu kali gerakan? Mari kita lihat. Oke, okay, pindah. Oke, okay, tidak kena. Aduh, tidak kena, Mr. Mrs. Gawat sekali ya. Oke, okay, rame banget nih ular. Oke, okay, sepertinya Medusa bakalan mengeluarkan jurus andalannya merubah manusia menjadi patung. Dan belum. Oke, okay. Ayo Medusa. Aduh, tidak kena. Terlalu jauh Medusa. Oke, okay, lawan ular-ular aja deh. Si penciduk. Oke, okay, come on. Oke, okay, sepertinya di sini nih. Udah kelar. Oke, okay, nice. Penciduk sudah jadi patung, Mr. & Mrs. GGWP. Oke, okay, ini ularnya rame banget dah. Oke, okay, ini kok mirip tengkorak ya? Ada mata, ada hidung, mulutnya itu coraknya Mr. & Mrs. Serem ya? Ular kobra emang begitu ya? Tuh, kayak tengkorak. Wah, parah. Oke, okay, kayak sepertinya assassin bakalan kalah semua di sini, Mr. and Mrs. ya. Oke, okay, sekarang Shadow Assassin, let's go. Shadow Assassin langsung kill. Come on. Oh, berhasil kah? Kayak berhasil, Mr. and Mrs.
Berhasil. Enggak ya? Berhasil dong. Mana medusanya ya tapi? Oke, GG. Shadow Assassin berhasil mengalahkan Medusa. Nice. Dalam sekali gerakan. Yeay, oke. Dan win, nice. Akhirnya ada juga ya assassin yang bisa menang. Oke, coba sekarang lawan Cyber Assassin. Let's go. Oke, ditangkis sama dia. Wah, parah, curang nih, bisa tangkis. Oke, bisa menghindar-menghindar juga. Oke, teleport-teleport. Berbahaya. Medusanya di mana? Udah mati. Wah, buset. GGWP. Oke, Shadow Assassin juga bisa menang. Shadow Assassin, Cyber Assassin ya. Dah. Medusanya mana ya? Nah, ini dia di sini. Oke, Medusa berbaring. Tunggu. Oh, ini bagian belakang ya? Kirain depan. Oke. Lanjut. Ada Dragon Man. Let's go. Bakar ular-ular. Ada pindah ke belakang. Berbahaya sekali ya. Oke, dibakar semua. Mari kita lihat. Ular-ular dibakar. Oke. Medusa marah, berbahaya. Dia akan menghujani map ini dengan ular-ular. Oke, ayo Dragon Man, apakah kamu bisa bertahan? Langsung dijadiin patung ya. Ya udah. Oke deh. Oke, pemenangnya adalah Medusa. Nice sekali. Lanjut. Piramid berjalan. Let's go. Ayo piramid berjalan. Apakah piramid berjalan bisa dikalahkan? Mari kita lihat. Oke, piramid berjalan mengeluarkan piramid-piramidnya dan Medusanya terjatuh di belakang sini. Oke, agak susah ya menerobos piramid. Oke, let's go. Come on. Oke, dia memanggil ular-ularnya dulu. Sabar. Oke, mana ularnya? Oke, dijadiin patung. Bentar aja udah kelar ya. Oke, nice. Lanjut. Oke. Oke, ada Godzilla. Godzilla kita jadi patung ya. Let's go. Come on. Oke, ular terlalu keras. Kulit Godzilla tuh keras banget. Oke, berbahaya. Ability laser. Godzilla-nya tumbang jadi patung. Tapi laser masih aktif. Oke, patung Godzilla-nya ngambang. Ini kenapa bisa begini ya? Melawan hukum gravitasi. Oke, kelar ya. Nice. Oke, lanjut. Oke, dikit lagi. Sabar. Oke, terakhir deh. QB ekor 100. Oke, berbahaya. Akankah Medusa akan langsung dikalahkan? Mari kita coba. Let's go. Dia bisa teleport dan akan dicucuk oleh ekor QB. Dan langsung mati ya. Ih, tidak bisa bro, tidak bisa. Oke, pemenangnya adalah QB. Dadah. Woi, rusuh. Woi. Ular itu cuma sebiji. Ya ampun, ular sebiji ditusuk-tusuk. Sama dia gabut banget kayaknya QB kita ya. Oke, Mr. and Mrs. Thank you semuanya sudah menonton. Jangan lupa subscribe button, share, dan subscribe. Next, kita bikin unit apa? Silahkan komen aja di kolom komentar ya, Mr. and Mrs. Oke, thank you semuanya. See you in the next video. Bye-bye. Dadah.